apa lagi kalau kita besok kita kapur mati kena oi apa apa sebab tu hari mati tak boleh sebab apa sebab buzah deh pada sakarat tu kita hari mati hari kita tak mati baik jadi tahap pula pada tahun tahun baru dia ha tu dia tak beza dia tahu tahun baru buzah tahun baru masih Kristian patu tahun baru Islam tiga-tiga tahun saat itu tiga tempat tak serupa ni dia tu hijrah adalah satu benda hak kita boleh ubah dalam masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mulkhalas sidq wa akhrijni mukhrajas sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi. Dan saya hormati kepada ibu bapa kita di kampung sini semua. Pertama kali sama-sama kita syukur kita kepada Allah yang mana di antara takdir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menaruh ke umur kita melanjutkan usia kita lagi supaya kita dapat berjumpa di antara tahun baru sebagai satu Muharram yang sudah lepas hari. Dan satu kali kita puasanya, kita puasa gembira yang kita dapat berjumpa dengan tahun yang kita akan sambut bersama-sama. Tapi satu kali kita puasa duka cita yang kita berpuasanya umur kita akan bertambah pula makin setahun akan setahun. Berarti kata puasa kita lebih daripada kita nak dekat kepada ahli kubur sebagainya. Itu di antara. Sebab tu di antara dua-dua perkara yang kita bersama, satu ni kita wasal gembira yang dapat kita jumpa dengan tahun baru, tapi satu kali kita wasal duka cita yang kita akan tambah umur kita setahun lagi, berarti kata kita akan lebih dekat nak menuju kepada kembali kepada Allah SWT. Itu di antara. Sebab tu di antara malam ni sebagai yang kita jumpa yang pertama, dan insyaAllah kita akan berjumpa lain kali pula sekiranya masa yang diizinkan oleh Allah. Yang mana di sekiranya ibu bapa dihormati bahasanya, apabila kita dapati kita jumpa dengan tahun baru, berarti kata satu peristiwa yang kita sudah ingat di antara tahun baru yang kita jumpa ini adalah satu panggil satu sejarah yang satu perkara hak istimewa sekali dalam sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 23 tahun 10 tahun di Makkah Al Mukarramah dan 13 tahun di Madinah Al Munawwarah. Tapi para sahabat yang tak pilih di antara berapa sekali jarah yang berlaku di antara Rasulullah yang sangat hebat, perkara yang sangat susah. Baik pertama wahyu pertama turun Iqra dan orang lawan Mekah bakal lawan semua sana pun tak ada. Dan 10 tahun pula, 13 tahun pula, 10 tahun pula yang dia duduk di Madinah Al Munawwarah. Tapi sahabat, dia kira kata sejarah tu sebagai sejarah yang kecil lagi bagi sahabat. Sebab tu kita tengok Abu Musa Ash'ari, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib. Apa kalau dia pilih di antara peristiwa yang nak diletakkan satu tahun baru dalam Islam kita? Apa lah dia letak, okay? Dari yang Nabi hijrah daripada Makkah Al Mukarramah kepada Madinah Al Munawwarah. Itu satu sejarah yang paling di atas 23 tahun dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting dalam hebat sejarah kali ketika hijrah.
Sebab tu dalam bab hijrah, dah kita nak masuk sikit bab hijrah. Dia ada 2 3 orang, 2 3 4 orang dia pelakon, hak-hak pelakon dan sejak dalam bab hijrah tu dia sangat hebat. Pertama kita tengok Ali bin Abi Talib sebagai budak, sebagai wailu, sebagai generasi yang muda. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Ali, mu tidur tempat aku tidur ini dan buat kain selimut aku selimut tadi patu sudah sekadar tu." Tapi Ali tanya benda kata, "Ya Rasulullah, Rasulullah ke mana Rasul kita tidur sini?" Tak ada. Itu panggil sami'na wa ata'na di antara para sahabat. Tu seorang pemuda, seorang budak. Ni dia kata dalam bab, dalam peranan, dalam perjuangan Islam sini bawa agama Allah Taala sehingga sampai hari ini iaitu salah seorangnya budak lelaki iaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika dia kecil lagi, halus lagi. Yang kedua kita tengok pula, apa dalam sejarah dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Rasulullah dipilih Abu Bakar? Apa tak ambil Umar? Umar kita sudah maklum, Rasul Umar ada sebagai seorang sahabat yang paling mereka dia paling kedepan sekali. Tapi apa Rasulullah tak pilih Umar? Itu pengajaran yang kita kena fikir di antara bab hijrah meletak daripada satu tahun baru pada hitungnya tahun baru bagi agama Islam kita satu sejarah yang hebat dalam 23 tahun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelah sahabat Allah Taala hak Rasulullah pilih pula iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lepas kita tengok Abu Bakar. Abu Bakar pula dalam celah-celah musyriki Mekah pakat murih pada Rasulullah. Dalam celah-celah musyriki Mekah pakat nak halau Rasulullah. Dalam celah-celah musyriki Mekah pakat nak bunuh Rasulullah. Tapi Abu Bakar sedia nak tunggu bilakah Rasulullah nak ajak yang hijrah. Itu Abu Bakar. Orang tua. Nah, Hasan ni budak. Ali tu budak. Sebagai dia tidur tempat-tempat tidur Rasulullah tu budak. Maya kedua pula Abu Bakar. Abu Bakar dah tunggu bila lah Rasulullah nak ajak dia hijrah, bila lah Rasulullah nak ajak dia. Bagi kita gambar hijrah tempat yang paling susah kali dalam perjuangan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kalanya orang nak bunuh kena lari, kena pindah. Tu hijrah. Sebab tu orang hak bersama dengan Rasulullah itu orang hak paling yang paling susah nak khidmat pada Rasulullah iaitu Abu Bakar. Abu Bakar bertunggu lepas sehari-sehari gila lah nak mari Rasulullah ajak ke hijrah. Abu Bakar tunggu lepas tunggu-tunggu hingga sampai apa yang duduk satu hari ketika Allah Ta'ala perintah semua Rasulullah berhijrah. Saat itu Rasulullah kumpik umurnya tengah hari. Kita gambar lah orang Mekah dia orang tak jalan waktu tengah hari panah. Nah panah buat kata hari dia panah buat batu sebuah bawah. Sebab tu kita perhatikan di segi Mekah tengah hari tak ada kenapa orang rahat tahu duduk mana hatullah ni. Nah, patut masuk Rasulullah ketika itu Abu Bakar bertemu bila tu Rasulullah nak ajak dia, nak ajak dia berhijrah. Dok nanti, hingga nanti, hingga nanti sampai apa hingga sampai di beli unta dua ekor. Dok hingga apa bela? Tu sahabat hak tua. Nah, dia sebab Rasulullah dengan Abu Bakar lebih kurang setahun itu. Ya tua lima itu, omong lebih kurang 50-50 lebih nak kau. Bukan orang muda. Nah, lalu tu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala perintah suruh hijrah zaman itu Abu Bakar Rasulullah tu baik umurnya di rumah Abu Bakar. Ginga kada waktu tu mahu panas cang. Dia waktu panas Abu Bakar tahu tak? Dia Rasulullah mari rumah dia waktu yang sangat panas. Jadi kena benda yang penting nak oi. Lalu tu lah apa Rasulullah masuk ke rumah Abu Bakar. Patu ya Abu Bakar ya Abu Bakar. Waktu baik dia tu dalam rumah tu baik babi. Waktu itu pagi tu apa? Mana kata ada benda hak sulit dalam Rasulullah itu nak kecek dengan Abu Bakar. Lalu itulah Abu Bakar kata, tak ada siapa dia lah. Ini anakku Asma, hati Aisyah, isteri muda. Tak ada orang lah. Lalu itulah Abu Bakar, Rasulullah kita kepada Abu Bakar kata, ya Bapak, Allah Ta'ala izin suruh aku hijrah. Apabila sebut lagu tu Abu Bakar terlintah kata, Rasulullah nak jawab dia. Nah, nak bersama dalam perjuangan yang sangat susah, yang sangat payah tu Rasulullah ajak dia. Sebab tu Abu Bakar tanya, asah berarti ya Rasulullah? Mu nak baik kuat saya lah. Nah, dalam celah-celah musyriki dah mak dengan peluru, dengan kereta gempar sebagainya tu. Tapi Abu Bakar tanya, asah berarti ya Rasulullah? Mu nak baik kuat ajak, mu nak baik kuat jadi sangkawin. Abu Bakar Rasulullah jawab kata, iya.
Apabila jawab iya, saya kata Abu Bakar aku bagi. Ni dia kata email di antara Abu Bakar, apa bila Rasulullah tu ajak Abu Bakar ni. Apabila apabila Rasulullah jawab tu iya, na'am saat itu Abu Bakar teriak susu iya. Aisyah Asma Aisyah tu tak usah tengok ayah putih iya. Apa? Tiak kerana muncul gembira dalam nak khidmat Rasulullah dalam perjuangan yang susah nak pergi sekali dengan Rasulullah. Tu tahun baru. Sebab tu dalam perjuangan saja kita tengok Abu Bakar, orang tua. Lepas tu orang tua, dua-dua orang hal lari waktu malam, orang nak bunuh, orang ni takut aku nak bunuh bakar. Pertermasuk kalau kita tengok musyrikin Mekah dah bersambung dengan kalangan syaitan apa-apa untuk nak bunuh Rasulullah SAW. Sebab tu ni dia panggil peranai dia antara orang tua. Sang ni muda, ni orang tua. Sorry. Yang ketiga kita tengok pula anak dia, iaitu Asma, anak Abu Bakar iaitu Asma. Orang tino ni, anak orang tino ni dalam membuat, membawa agama Islam ni cukup satunya muda, yang dua orang tua, yang tiga orang tino. Perempuan, orang tino ni perempuan. Nah, orang perempuan saya tu berkembang dalam perannya orang perempuan nak bawa agama Allah sampai hari ni tu lagu mana dia kata ibu Asma, kakak pada Aisyah. Asma adalah salah seorang anak Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya kata ya Asma, apabila ayah pergi duduk dalam gua tu, Asma kerja Asma iaitu bawa makanan, bawa pergi kepada gua. Wintina tu sebab apa? Ni dia kata dalam perjuangan Rasulullah tu bukan kata lari semata lari, dia ada apa ni, wang-wang pen buat siap dah. Kalau nak pergi gua kena bawa wintina, bawa makanan. Kalau orang lelaki tak boleh nampak pelat, nampak heran kena orang lelaki pergi pokok gua. Nah, sebab tu Asma Allah salah-salah seorang perempuan dalam perjuangan hak hijrah saya tu sebagai orang bawa makanan pergi kepada Rasulullah dan ayah dia Abu Bakar di dalam gua. Tu ketino perempuan. No ya tu pun ya tu. Ugamo kalau kita tak kerja sama, dia akan payah dalam kita hidup. Perempuan kebut bak nanti hak orang tino kapo. Orang tua gapo? Budak wayang rusak ni gapo? Ha tu dalam pengertian hijrah kita boleh ambil banyak cara. Sebab tu apabila dia sampai Asma bawa pergi kelek, bawa pergi makan ni, kelek mari, kelek mari, bawa kelek mari. Nah, hingga sampai satu gitu, dia tak ada tali nak ikat makannya. Zat tu apa? Nukok koi ni. Dia panggil dua tali juga. Umit tali kendek dia. Umit tali apa? Tali pinggir je tu. Mengikat makannya dia untuk bawa pergi. Untuk bersama dengan Rasulullah. Tu orang tin, orang perempuan dalam buat pak no bawa agama. Lepas tu Abdullah Abu Bakar pula kerja lagi apa? Kerja Abdullah bawa kamen kita dapat dua. Itu anak lelaki ni Abu Abdullah kita dapat dua, lepas tu pegang kamen dapat dua. Pegang kamen buat apa kamen? Pegang apa kamen dapat dua? Ni nanti Rasulullah buat letak siap, letak siap lah. Apabila Abu Bakar Abdullah letak kami, pegang kami dan pegang gua satu je, tapak kaki tak nampak. Kami habis lah. Tapak kaki berjalan tu tak nampak sebab kami penuh lah. Tapak kaki kami. Yang kedua, bagi orang Arab. Dek, orang Arab saat itu, air tu susu kami tu salah sebuah air telaga. Salah tu air telaga kita tak pegang gua. Dari perjuangnya. Dalam nak bawa, nak kata jadi satu Muharram, jadi kata satu tahu baru bagi Islam kita tu, lagu ni kita yang berlaku. Sebab dia tak serupa. Nah, ketika Abu Musa Musyarak kata, kita nak ambil mana? Letak kata, satu tahu baru Islam ambil bunga mana? Sebab ketika Ali kata, kita ambil himbahan Rasulullah. Nah, Ali kata, kita ambil himbahan Rasulullah. Umar kata, tak boleh. Karena hari beranak tu, ugama Masihi, Kristian, dah hari jemik pada Nabi Isa beranak. Tak, boleh betul. Dan, lepas tu mari sobat kata, kita ambil hari Rasulullah wafat, Rasulullah mati. Umar kata tak boleh. Hari Rasulullah mati, ada kapal mati. Mati tak, habis cerita. Engkau tak malu, illa misalasin. Izzah mata Ibn Adam, engkau tak malu, illa misalasin. Mati, weh. Tu Islam lagu tu Islam. Dia mati, weh. Cok, habis cerita. Dia tak ada, tetapi orang bukit agama sendiri. Orang mati pakak hujah, pakak apa. Hujah kan apa, orang mati. Hingga sampai Rasulullah sahabat kata, bila Rasulullah wafat, habis kita. Itu Rasulullah.
Orang hak manusia Allah Ta'ala kasih lagi, orang yang maksum lagi, apa lagi, selagu tu pun tak ada perkara. Apa lagi kalau kita bersih orang kapur mati, ada orang apa, apa? Sebab tu hari mati tak boleh, sebab apa? Sebab muzah, pada sakarat tu dia hari mati, hari sita tak mati, baik, jadi tahu mula pada tahun baru dia. Ha, tu niat tu beza, dia tahu tahun baru muzah, tahun baru Masihi Kristian, lepas tu tahun baru Islam, tinggal-tinggal tahun saat itu, tinggal tempat tak suka. Ni niat tu, hijrah adalah satu benda hak kita boleh ubah dalam masyarakat. Mungkin kata pemain tahun baru kita bakal belum sambung tahun baru, bakal-bakal ramah, bakal bim, mungkin bukan itu. Hijrah kita ingat kata, dia adalah satu perjuangan Rasulullah SAW bawa agama hingga sapa kita lagi. 10 tahun Makkah Mukarramah, dia menentang oleh musuh musyrik Mekah. Apa kita ingat, orang Mekah dia tak suka kita. Tak suka mana? Ya orang Mekah, orang yang ada agama. Ingat boleh kan? Orang yang ada lawan dengan Nabi, orang ada agama. Mungkin tak ada perkara. Sebab tu kita tengok, orang Mekah, orang ada wahji. Orang Mekah, orang ada semaya. Tapi dia syirik. Itu penyakit dia tu. Ke penyakit dia, penyakit syirik. Penyakit banyak Tuhan. 390 ekor yang keliling Kaabah adalah sebagai Tuhan. Tapi kita tanya Tuhan ke tak? Dah. Majukan ribu illa linak budu illa yad. Mungkin Tuhan ni. Iaitu buluak pada antara di antara dia dengan Allah. Wala insa atau man khalaqa samawati wal ard la yaqulu Allah. Wala insa atau man nazala minas samai wal ard la yaqulu Allah. Dia punya Allah. Dia jadi lagi bumi Allah. Dia dah kata bukan Allah ni. Tapi bagi ibadat dia semua kena bukan Allah. Sebab apa? Dia juga ribu ilaih ha. Nuwi wi bagi pun atara dia atara beralah dengan Allah. Hilah. Sebab tu kita dalam celah-celah hak masyarakat orang Mekah dok jadi pesen ni lahir mari Rasulullah kata la ilaha illallah tufrihu. Payah tak? Sore lah. Mungkin banyak orang sore. Orang Mekah pakai sebuah perkara berlaku 390 ekor Nabi bagi sore orang kata la ilaha illallah tufrihu. Ha ni datang mamak buat agama baru lah siap. Ha ni jaket ni sebab punya agama ada dah. Mamak buat agama baru lah. Ha sebab tu Abi Lahab kata, "Eh Muhammad, ketika nak pakai sofa ni ada ketika Nabi nak pakai sofa dakwah yang pertama kalau kelapa itu sebab dakwah pada akrobin adik-beradik tu nak pakai sofa." Abi Lahab kata, "Ya Muhammad, eh ada saudaraku. Sekiranya sekalulah mu niroyak kata anak uta tu baik pada bukit ni, nasihat aku percaya." Ngelah kelima tu. Sekiranya anak uta, nah uta tu baik pada bukit, tu baik pada dinding, mudah-mudah tu baik pada dinding ni, aku nak percaya. Abu Lahab kata, "Pak saudara ya." Tapi Nabi tak ada goyak kata nak utol nak ubat pada di mana bukit. Nabi goyak kata ya bus ya kaum ni, hey orang bok kaumku. Nabi kata apa? La ilaha illallah tufrihu. Tak tahu ya. Apabila sebut limbah la ilaha illallah tufrihu tu apabila hak kata, "Ceh, nanti telaka." Tu orang kau. Kalau kita ya la ilallah kita tak mungkin sebab kita apa? Kita kepo la ilaha illallah. Ha hati kita tak mungkin kita. Ya orang Mekah yang mungkin kan dia tahu tak la ilaha illallah tiada tuhan melainkan Allah. Mana kata 350 ekor ibu diri kelik Kaabah tu mungkinlah. Abu Lahab tu mungkinlah. Mencai lah mamak tu mungkinlah. Mencai lah ni baik ni. Ha sebab tu Abu Lahab kata celaka mamak ni. Ha celaka sahaja. Sebab apa? Sebab dia reti. Ya kita panha kita tak reti. Dan kita tak mungkin. La ilaha illallah kita pun la ilaha illallah la ilaha illallah. Apa kata itu? Sebab burung dah kita la ilaha illallah kita pun la ilaha illallah la ilaha illallah. Sebab apa? Kita tak reti kata la ilaha illallah tu gapo. La ilaha tiada tuhan mereka illa isbah tu illallah mereka Allah. Allah tu 350 mereka bukan. Ya kita baik la ilaha illallah yang mata pergi kubur tak. Sebab tu jadi tu la ilaha illallah di mata datuk tu keramat tak eh
Sebab kita tak buku Nabi, sebab kita ni sebab tak kena. Nak Nabi kau mana ni sebab tak kena. Duk belik macam tu. Sebab tu apa? Saya kutu tulis kita ke rumah. La ilah ilah muda tu hayat. Tulis pak. Kena kata kau. Kena baca tegak buku la ilah Allah tu. Nah, ingat saya kutip masa jamaah dengan saya Wimsen. Ketika dia kena kata tegak lagi. Oh ya, ulama mari. Jamaah tak ambil ulama tu. Dia ya, dia sekat. Saya pucat menunggu mati. Ya, saya kutuk, muna mati lah, ucap. Saya kutuk jawab kena, dia kata, aku tak sempat ucap. Sebab aku hidup daripada ini kerana, la ilah lallah, aku mati la ilah lallah tu. Tak ada ucap di mana lah. Sebab apa? Dia kerti. Kita, panha kita, tak kerti. Kasar dia tu. Bahasa iya, ya, sebab kasar tu kasar. Nah, kita kerti kata la ilaha illallah. Kau ni kata baca kurung mana ni? La ilaha illallah. Ha tu kita kerti. Pasti makan nasi kulai. Ha tu kita kerti. Sebab apa? Sebab kita hidup mari kita jadi macam tu agama kita. Tapi pada masa tu ni sejarah. Dah. Tahun baru tu kita kena ubah. Sukan pemplang tu tukar. Hak jadi lama-lama tu kita mai baru. Ya agama ni kena baru. Pakai nama baru mana? Ikut lah. Ikut Allah, ikut Rasul. Payah lah. Kalau payah ni. Kru'el. Nah, Allah Ta'ala jadikan kita. Jadi kita. Kita jadi letak jati. Lepas tu kita nak mari pula. Kita nak mari, kita minta. Kita nak mari. Awal rasa nak mari dunia eh. Puah dalam buku ibu. Ada tak lah tu? Tak ada. Nah, rasa tak ni kalau ada nak milih bulan dah masa tak ada lah aku ibu tak pun baik wei. Ada dah dah tu. Tak ada. Pak kita mari apa? Pak mari lagu mana? Kita mari dengan takdir kehendak ya Allah, kita lah jadi manusia keluar pada tu baik pada dunia. Pak mari buat gapo tu? Beras bunyi kain no. Kain baju dah sebaik kain no. Tak ada. Mari kan lanya bogey tu, kita mari. Patu Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala rezeki. Mari hantar rezeki mari. Kuah teriak. Baik tu budak, ya mula tu baik, ya teriak. Ya teriak ujur, kan teriak susah. Tahu, dah satu kode. Kita tak kena teriak, tapi dia tu baik saya, kena teriak. Teriak tu teriak kerana ujur kan? Sebab berpakaian teriak ujur Rasulullah ni. Kan bagi teriak kerana tersak. Ah, siap, baik dunia, sudah. Ha, kalau aku mana tahu. Ah, sebab tu apabila kita mari, dengan bukan kandang kita. Kita tak nak mari. Tapi kita mari dengan kandang ke Allah. Dia kandang ke Allah. Kena tanya. Kaifa ya Rasulullah. Kaifa Allah. Kau mari apa Allah? Mari apa? Mari apa? Mari nak tanya diri ke. Mari nak tanya mokteh ke. Mari apa? Nak mari ni. Sebab tu kita mari. Kata-kata. Wa ma khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun. Tu kerja kita. Allah Ta'ala tak jadikan jin dan manusia malaikat suruh ibadat. Mana ibadat lagu mana Allah? Kaifa na'budu ya Allah, bagaimana ibadat lah tak reti. Bak tak reti tu kita tengok. Apa boleh manusia lahir pada muka bumi ni bakal ibadat maka. Tak ada manusia tak ibadat. Semua manusia di dunia ni ibadat maka. Cuma ibadat kena ke tak kena? Ha, tu hati kita tu. Pak kita fikir, apa boleh orang berzak semua orang? Musyikin kau semua wala, uzah semua wala. Wapakah masih hitam dia semua nak bisa? Wapakah Yahudi dia semua? Uzah Ibnullah. Sebagai malaikat, sebagai anak Allah Ta'ala. Sebab, no ibadah, bakal ibadah. Sengguh di semua lembu, sengguh semua matahari, semua kau Nabi Ibrahim, semua matahari. Padahal India apa ada semua matahari. Semua lembu, Al-Baqarah tu semua lembu. Halat cipta belakang tu, surah Baqarah tu. Nah, tapi dia tu manusia main tak dunia kena ibadah. Ni kepam main manusia. Nodok dia tak boleh. Dia tak tembung cari. Dia cari. Nah, sebab tu kita dulu kita ingat buat apa lah. Orang kita bawa biar ngeteng dia buat semangat padi. Hanya ibadah tu. Mula tak? Mula. Nah, ni kata benar hak baik bagi orang tua kita tengok. Benar hak molek-molek sekali tu. Kalau padi pun benar hak molek sekali. Kita mari menanam waktu kita panggil tu mobil doa. Tu molek tu. Tapi, gila sana tu memang tu. Hati masa Allah. Duduk sana kan bergepul. Duduk kaca situ tu.
Sebab tu bon usok Jawa tu mut gagah mereka apa mari bakal nak gajah bakal belagak gajah tak nak gajah mut orang jadi gajah tak apa tak apa. Tapi buat apa? Tujuan dia pun jadi molek. Ha, sebab tu dalam agama kita Allah jadi kita. Jadi segala manusia, jadi manusia tu jadi semua. Tapi takut tak reti. Takut tak reti. Bo tak reti tu Allah hata Quran mari. Ha ni Quran ni. Quran tu apa? Quran tu royak hak kita. Ya kita tu kali baca Quran ni, ya Bani Israel ni masa royak Bani Israel yang memang. Ya Quran ni royak hak kita. Cuma masa tu kita tak ada royak Bani Israel dulu. Kalau masa tu kita ada royak hak kita dah. Tu Quran. Pas Quran ni, seolah dia sungai Allah Ta'ala China sogi pada manusia. Tu Quran. Kalau masa dulu cuma cuma teng mak teng manut tukun. Ha, kalau cuma dulu. Kalau lain lain Allah ni dekat manut tukun. Baca tengok oh, kapo ke lain datang hari. Sebab tu bapak Allah tak kita gege-gege punya pang. Ha, kapo baca. Tapi bapak Quran punya pas dulu hari. Eh. Pas tu hak paling hege paling pelak sekali tu kita dengar Quran ni waktu kita tak jangti. Bapak kita mikir masa pelak lah. Surat segala surat hatam kita kita nak reti belakang sekiranya kalau kita baca tu kecaya nak cucu hei cucu baca sekarang surat ni kata kapo ni mari apa hatam ni kapo kita kita nak reti surat tapi apa kita keluar eh kita tak jauh reti eh masa hirai kan ni kita tak jauh reti eh nak reti boleh boleh reti boleh ngaji boleh kapa pelana duduk ngajar ni tapi kita tak jauh reti no ya tak kita dengan agama kita kita sendiri duduk lawa dengan tak khabar kasar lah tak ada kasar ya dia pesing dia lah tu nah jadi Quran mari itu ya ayuhallazina amanu dia dia amanu pas kita amanu tak nah dia kita amanu tengok pas tiga pun amanu no ya Allah Ta'ala panggil ya eh orang berimek nah no ya tu kadang-kadang hei manusia banyak ramah ya ayuhal kafiru nah banyak kafir tu. Malah tak cerita kalau kita bahasa atau kro'e, tak cerita hak kita, kita bahasa nak reti dah. Eh, taklah banyak gapo ni. Banyak gapo kita eh. Ha, yang berasa nak reti. Tapi ya, ya masalahnya kita lah ni, kita tak jauh reti. Itu masalah lah. Lepas tu kita beriman pada kita, beriman pada Rasul, beriman pada Malaikat, beriman pada Kiamat. Itu kata. Tapi hakikat kita beriman semua, lagu mana beriman semua? Itu kro'e. Lepas tu Allah Ta'ala bimeh pula hatta Quran mari ni puluh ni ribu ni puluh ni ribu ni ribu ni ratus ni puluh lima puluh ya sana tu bimeh dah kena reti hatta Rasul mari bimeh Rasul Rasul Quran jalan payah lah kita baca kena baca dengan makna Quran kita tak reti kita pakai orang Arab tapi hatta Rasul mari untuk mari nak buat Quran contoh Quran buat lagu mana ha ni Rasul nak buat kita tengok apa lah sebab tu Quran kata aqimus solata wa atuz zakah ha mudi ke semaya kalau Nabi tak royak semaya lagu kita nak maya ke mana sebab ni panghak buku musyrikin Mekah semaya di Kaabah tak kena buku ni sebab dia kata ya adalah agama Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tak tahu sufi Nabi Ibrahim tak ada kita Ibrahim tak ada lepas Ibrahim mati mati habis lepas tu tak ada tempat ni cenduk tempat cenduk ni jadi tempat murajat ke mana nak make like mana sebab tu semuanya korok, sebab tu wajib korok wajib telanya haji tapi telanya, haji nama haji Islam, tau tu telanya, jahiliah sebab tak ada tempat nak telan tapi kita ada aqimus solata wa atuz zakah mudirkan semuanya, mana maya dia pening-pening itu, dia suruh maya nak maya ke mana, nak mula ke apa sebab tu Nabi Huyak lah, maya lagu ni lah sunnu kamaru'aitumu ni usalli, maya apa ni memaya sepaku semuanya noya tu boleh tu kro eh saya tu Nabi mai royak aku ya. Bagi kita reti. Macam deh. Ha tu kro eh. Pas tu dalam kro eh pula. Kalau ayat mak ayat mak, maki ya hak tu Mekah sekolah hak tu sakut dengan tauhid saja. Sulah tah buku tauhid sepuluh tah mai dok 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 pubak orang kau. Sebab dia mana dia mau tauhid dah. Sebab tu kena pubak tauhid dulu mula. Sebab tu kita tengok ayat tu makiyah tu buku tauhid mana. Ada hukum hakang ada perkara 10 tahun Nabi buat. Nabi buat guna masa 10 tahun.
lama dah. Sebab tahun lama. Pasti ayat hukum akan berganti 13 tahun di Madinah tu. Panggil surat apa ayat Makkah Madaniyah. Ayat yang turun sebelum Nabi hijrah Makkiyah. Ayat turun pada Nabi ba'da hijrah iaitu Madaniyah. Madaniyah buku hukum akanlah. Orang tino lagu mana lelaki nikah lagu mana ke pohat tu bab hukum akanlah. Tapi dalam bab tauhid ni 10 tahun duk nikah. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Makkiyah tu kecek hatu hai belakang. Hatu hai. Hatu besar tu. Hatu besar tu. Hatu besar tu. Hatu hai belakang. Kalau kita perhati dia. Kalau kita ketik kita perhati. Surah mana-mana. Hari terbaca. Surah mobil maya apa tu. Yalah. Surah Makkiyah banyak kelah tu. 10 tahun. Nah, sebab tu Quran adalah lembaga bagi kita. Untuk kita nak buat ibadat pada tangan. Nabi sebagai contoh. Lakukan Rasulullah. Fi uswatun hasanah. Itu Nabi. Lepas tu kita nak pergi Quran tak boleh, kita nak tupai Nabi. Nak tupai Nabi nak siapa? Tupai ulama. Mek ulama pergi. Layak ni tafsir ke apa? Ulama tafsir kata rasa mana? Ulama ni kata ke apa? Mek pergi. Itu agama. Nah, kalau kita pergi tak siapa situ, jadi pening itu. Tak kena hendak mana? Hendak waktu saya tak kena, tak boleh ikut ihoyak. Hak tu dah ikut ihoyak. Dia mengatakan, hey, boleh bosok pun ni, dah tukar dah turun ni, kapustor. Ha, kapustor. Kak gitu, yu. Ni, penhang itu. Ya, orang kita, dia suka pada benda sekeramat. Itu perangai Melayu kita. Dia mengatakan keramat, ha. Dia mengatakan, ada orang mati, mimpi masuk dari kubur, jumpa malaikat, jumpa segera raka, pakat tu, yu, nak kata lagi. Nabi Uyak lama lah benda lah ni. Tapi, apa kita tak percaya Nabi Uyak? Kita berimeh. Kita tak kata kita tak beriman, kita beriman tapi kita tak percaya Nabi Uyak. Lagu tu dah. Boleh ke lagu tu ke dah? Okey kita. Nah, sebab tu Quran adalah sebagai lembaga untuk bawa jalan kita. Al-Quran tu nur cahaya buat kita. Buat kita ni. Lepas tu Rasul tu bagi tafsir Quran menjadi Quran berjalan. Tu Rasul 13 tahun, 10 tahun, 23 tahun tu Nabi Uyak tu. Gapoh tu buat Uyak kakau tu kita. Sebagai orang kita, orang yang hidup akhir zaman yang tak ada jumpa dengan Nabi tu, kita boleh buat. Pak kita ni Alhamdulillah dah. Sebab kita tak ada jumpa dengan Nabi. Sedekah para musyrikin Mekah, hak dia jumpa dengan Rasulullah SAW, tak ada beriman. Ha, ni kita masuk orang kita, orang nasib baik. Abu Jahal tu sekali dengan Nabi, tak ada beriman. Abu Talib orang pegang Rasulullah, orang yang jaga Rasulullah dakwah. Abu Talib tak ada beriman. Tapi kita Allah Ta'ala pilih bayahdillahu falamudillallah wa mayyudillahu falayah. Kita Allah Ta'ala pilih jadi kita beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada Rasul. Ini kena asyik baik kita. Dan kita Allah Ta'ala pilih lalik dah. Buat lagi mana kita nak nekat lah. Itu. Yalah tak? Sebab tu kita mikir tengok, kita ni butuh. Dengan Nabi kita tak biasa jumpa. Dengan Rasul kita biasa tengok. Tapi kita beranak mari kita beriman dengan Allah dan Rasul. Sedekah orang musyrikin Mekah duduk dengan Nabi, duduk sekali dengan Nabi. Semua. Tak ada beriman. Tak tahu hidayat dia. Abu Talib pegaw, susu pegaw. Anak saudara dia. Pegaw. Dia, kalau orang Mekah mereka tahu, ya Abu Talib. Kena anak saudara dia menampak kasar sikit tu. Dia maki kat tu, hei kawan. Abu Talib kata tak apa, tak apa, tak apa. Dia, tak apa. Lepas tu panggil Rasulullah, hei Muhammad. Padahal dia kata kebenaran Allah, dia boleh memurih lah. Mana Abu Jawab ini, Abu Jawab kata sekiranya, lau, sekiranya. Dah, baik mata kiri tak nangis kanan aku, baik bila tak mata tangan kiri ku. Dah saya lah amal tu, aku tak usah tinggal amal ni. Nabi Jawab ada bapak darah yang kata. Lepas tu, bapak dia murih lah, tak tahu kan. Sekiranya baik mata kiri. Lepas tu, baik bulat. Tak tangan kanan, tak tangan kiri. Kalau betul kuasa, mek letak mata mek letak sini, mek letak mata boleh letak sini. Aku tak usah tinggal lagi kalau aku dakwah. Ha. Tu kata Abu Talib orang hadap pengok Nabi sampai sekali pun tak ada beriman pada Allah Taala. Sebab tu ulama kata deh, dia antara azab yang paling ringan sekali bagi orang musyrik, orang kafir, dia tu Abu Talib. Sebab ketika Abu Talib tu mati, Rasulullah sapuh di tubuhnya. Sapuh. Bukan cerita. Sedih royak. Orang pegang dia. Orang pegang dia, suruh mucat, air mata tu baik lagu mana, kita berfikir dengan diri. Lepas tu Rasulullah sapuh. Hingga sapa tapak kaki, tak ada yang sapuh. Abu Talib mati dulu. Lalu tu lah kata,
apa api ngaku tu ambil di tapak kaki. Segenge-genge azab tu bagi Abu Talib jatuh baru duduk di tapak kaki otak gelebok tak pala. Hati hak genge sekali tu. Dia panggil tanak ti tam ti sur tu. Baru tu sekson. Ah tu dia tu dalam berjuang hak Nabi. Hijrah adalah satu perkembangan kita mengata hijrah yang berlaku dalam agama kita tu lagu ni tang bagus lain kita. Ni kita ingat. Bukan sepuja. Wei kita ingat tu. Hijrah nak berlaku letak tahu baru pada agama kita sebab kesusahan Rasulullah Kaabah Bukit. Nak bawa agama Kaabah Bukit. Waktu balai tak ada pelita nak Kaabah Bukit. Dan nak bunuh. Lepas tu musyrik buka kawasan dekat dekat dekat. Ni sebab setan nak bawa ni. Siapa pak di gua semua. Muja boleh pak. Ha. Muhammad dua kali. Satu jenak langit yang dua turun bumi. Tak ujung royak. Sebab setan. Lepas tu siapa semua sampai pintu gua, mai bonak langit, wai mo turun bumi. Dok waktu lah. Sebab ketika Nabi dok tidur dalam gua, tak ingat Nabi tidur dalam gua tadi Abu Bakar. Sama-sama umur lebih kurang tu. Nah, Abu Bakar dan Ibu Rasulullah. Sebab dia gua ni tak ada tingkat, tak ada semua info kita tak ada. Gua habu betul. Habu gua. Lepas tu dia tidur dalam gua saya tu. Hingga sapa Abu Bakar titik yang mata. Sebab nampak kaki ni. Dia pintu gua nampak kaki dia kelewat. Cengah, cengah. Hingga sapa suruh ibu sendiri kata, hei boleh gua apa? Ni rekat. Boleh gua ni apa? Nah, tapi ada orang kata, tak ada gamuk boleh gua tengok sarang lapor punya. Bupati dia buat awasi, bupati awasi, buat tahunya tu buat sarang di pintu. Tak ada gamuk pun. Ha, sebab tu, dia nampak dia kata, boleh gua ni pun. Dia tunjuk sampai situ lah. Ketika tu Abu Bakar dengan nampak, siap. Mati dah Rasulullah. Dia mati tak apa. Tapi kalau Rasulullah mati, agama habis. Mati Abu Bakar. Ha, sebab tu ketika Abu Bakar mengalir air mata dari turun tapi pin Nabi Rasulullah ketika tu ulama secara setengah kata Abu Bakar hala jari dalam lubang gua. Ada gua lubang tepi. Hala jari pak disengat di ibu. Tapi sungai jari kata bukan. Karena Abu Bakar dapat musyrikin dapat kaki saya tu. Abu Bakar fikir pasal siap lah. Ha, lalu tu baik mata titik tak Rasulullah. Rasulullah. Lalu Rasulullah tindak mata tengok. Ya apa Abu Bakar? Mayu kika ya Bapak. Mungkin ya apa Abu Bakar? Abu Bakar kata aku takut dia membunuhmu. Aku rasa tengok dia membunuh tak mata aku. Haa, itu Abu Bakar. Dah. Haa, sebab tu Allah Ta'ala kata, La tahzan inna Allah ma'ana. Mereka takut lah. Allah Ta'ala bersama kita. Saya takut. Haa, Rasulullah tidur. Itu tak apa lah. Saya takut lah. Dah. Dah kena. Apa Allah Ta'ala bersama lah kita. Sebab La tahzan inna ma'ana tu banyak ulama tu. Itu kilah ke apa tu. Hati pergi ngaji baik, bak tahu itu gimana tahzan Allah Ta'ala ma'ana, gimana kapal itu, kita pergi ngaji baik lah. Tapi dia tahu ketika itu, Rasulullah kata, tak usah takut lah. Allah Ta'ala bersama dengan kita, itu hijrah. Nah, itu dia tahu agama. Nah, sebab itu kita ingat, Qura'i, 1,999 ayat ataupun 95 ayat. Dia kira ada tangga surah taubat itu, surah kapal itu, tiga ayat itu. Lepas itu dalam Qura'i saat itu, Naibu lah. Sudus 1/3 dalam Quran dok kecek bak perangai. Kalau kita kecek usaha kapal, kita kecek bak akhlak. Nah, bak perangai. Bak perangai manusia kerana kita ingat. Kita ibadat pada Allah. Kita bersama dengan manusia. Sebab Islam adalah dinun nizamul hayat. Agama Islam ada satu agama yang nak mengatur manusia hidup dalam muka bumi. Ini bukan sekolah. Ya kadang-kadang kita di sekolah lah. Dulu kita di sekolah di asal orang Kristian jadi ya. Nak jadi agama di sejek, di gereja. Patut bak mengetah bak ibadah itu dunia. Ha tu sekolah berlaku pada Kristian. Pak kita perhatilah kita jadi sekolah dalam agama kita ini sekolah besar tak khabar atau kita hidup dunia tu Allah Ta'ala atur siap bakal. Kita hidup ibadat kepada Allah tapi kena duduk bersama dengan manusia. Kalau duduk malaikat ni kita kena bersaing sama manusia, kena muamalah bergaul sama manusia. Pas tu agama mari hatu. Nampak tak? Agama mari hatu. Sebab tu orang lelaki dengan perempuan yang kena nikah. Boleh jadi sah. Nah, tu agama betul. Parti atau be'ah Malaysia tu nak duduk lelaki dengan perempuan nak jadi. Dah lagu tu lagu walaupun nak jadi dah. Tapi tak ada agama tu jadi ikut lah. Tapi kita tak nak duduk lelaki dengan perempuan, kena mari anikah agama. Nah,
Pastu kalau nak cerai, Nabi kata tak boleh. Abu Dawud tolak. Semangat marah, mendahlah marah. Tolak. Cerai lah sikit tolak. Nah, mendahlah. Tapi, tu yang marah. Tu yang tak apa. Nah, tu dalam bak gambar. Sebab tu kita perhati. Kro'e neribu. Neribu, neratus, neplen ayat. Ataupun neplen lima, sebagainya. Ada 114 surah. Ada 30 juz. Nah, bahasa kapur itu 30 juz. 30 juz. 114 surah. Nah. Ayat Kro'e hak sakok pau dengan bak perangan manusia kita nak hidup dan buka muka bumi sehingga duduk sama kita saat ini ada 1,500 pak ayat. Berapa ayat kita berambah ini? Haa, tak payah kata. Hani hak nampak lah. Boleh buat, nanti boleh tunggu lah. Kerana benda kita hidup hari ini, kena ikut lagu ni. Sebab tu apa yang kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kata, kita tanya Aisyah. Ya Aisyah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah jawab kan. Kana kulluhu Qur'ana. Perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah Qur'an. Mungkin baca Qur'an akhlak Rasulullah. Gi baca Qur'an nak tahu lagu mana Rasulullah, gi baca Qur'an. Patut nampak ni perangai Rasulullah, ni akhlak Rasulullah. Mana tahu Qur'an duk cerita ha pergaulan manusia bersama-sama manusia tu kena ada mengikut garisan dia. Bukan kata baca Quran kita fahai macam kita ikut buku eh. Ya Quran mari hatu hidup kita hari kita hidup hidup melagu ni nah. Dia siapa ni sok buat zakat nah. Aku apa buat zakat sama manusia zakat kalau keluar pada malaikat zakat lah. Keluar sama kita. Patut kau ayat lah. Patut kau itu berarti. Ha, tu pandang kita. Nah. Sebab tu dia dalam bab perangai pergaulan. Kita ingat dah Nabi kata man kana yu'minu billah, siapa yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dah hari akhirat, beriman Allah, beriman hari akhirat. Kata apa dia? Siapa yang beriman hari beriman dengan Allah hari akhirat, falyakunu khairan, mungkin kata benda baik. Audio semua ada pada dia. Payahlah. Kalau mula kecek benda baik, kalau pun tak sekecek benda baik, awliya semua mulut dia. Orang beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, ni kulah senak sifat lagu ni. Haa, payah. Pak kita, dia kita pesan ni, topik kita. Kita ni suka kecek hak orang lain. Kita bisa nak kecek kita, tak bisa. Aku ni bersama baik semua, tak ada. Allah, tu back to lagu tu semua. Fatimah lah tu perangai. Ha, dia kecek. Buat kita perhati. Kita duduk hari-hari ni. Kita hidup hari-hari tu. Kita duduk suka kecek hak orang lain. Buat kita perhati kita kopi. Dia kecek lah. Aku semalam main main tajuk dua kak. Masa tak buat nak tambah tempat dekat sikit. Ada lah tu. Tak ada. Tu baik kita kopi. Kita bucu tu dalam pagi-pagi nampak. Kita kecek hak apa tahu. Tapi nak tempat-tempat kita beri pun. Duduk kecek hak orang lain. Tak nak gaduh hak kita. Duduk gaduh hak demu. Ha, ni tobiat manusia. Tak ada hak-hak kita diri. Tak ada hak demo tu. Demo ni lagu tu, demo ni lagu tu. Dia tu pesen tu, hak ni pesen ni. Demo tu lagu tu. Oh ya hak demo belakang. Apa-apa kita tahu ya hak kita tu. Aku ni semuanya masa kurel lah. Ni masa tak kosyok lah. Aku mana ni nak kira. Ada tak pesen tu? Tak ada. Tak ada hak demo belakang. Hak ni kita. Tobiat kita manusia tu panggil lom-lom dengan hak orang. Okay. Kita hak orang. Okay. Tapi Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayakunu khairan. Mengata benda baik tadi. Patu kalau dia sengata benda baik, au dia semut bila dia. Patu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayakunu jarahu. Mungkin awak baik jiran. Jiran yang paling payah sekali itu sama kita ni. Ha, tu tegal budak ni hanya hanya masuk tu ni hanya anak pemain dak mokro ni mai. Oh, 1000 mata kalau jiran ni. Tapi Nabi suruh faljakrum kena mu ihtiram. Kalau jire dekat mu kena ihtiram. Payahlah. Payah pun. Kalau mu beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, mu kena ikram, buat mulia pada jire dan ubah dekat. Ha ni pasal nak masuk sukun saya dengan orang tu. Serabu. Serabu. Setahir ni masuk dekat kita, bukan tak ada jire.
setelah masuk pagi kita jiran. Ha, jadi pasal tu. Tapi dalam negara setiap agama kata kalau beriman dengan Allah, beriman hari kiamat, mungkin nak ikhtirah bagi jiran. Pak jiran pun pegang mu tambak pula, jangan melepah kau juga itulah masuk pagar ibu. Ha, ni kena jaga kemari, kena pakai reti kemari. Pun tak apa. Lepas tu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fali baba fali akrabu adzaifi. Okey, tetamu mari jiran mari tu. Eh bukan apa? Tetamu mari bukan jiran. Ha tu orang beriman. Patu hatta dunia tu, dunia tu. Bukan datang kita maye dak berhenti mesti kena cekak dak. Patu lelengoh kita balah dak berhenti bukan. Islam ke jalah tu. Bukan datang kita ni maye bekok dahi-dahi. Tapi ngak kawai ku tepi rumah balah dak berhenti. Tak ada. Hatta kita dak pehek gorak. Nabi tak ada ajar pasal tu. Nampak tak? Sebab tu bagi kita tengok dia. Ketika ditanya Rasulullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqsari ma yudkhilu an-nas jannah. Berita jawab tak apa. Apabila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi, "Hei Rasulullah, gapo hak lebih banyak boleh ke manusia masuk surga? Gapo? Wak gapo?" Ha lagu tu mudah. Wak gapo ke hak manusia banyak boleh masuk surga? Sebab tak tanya sungai kau. Dia tanya masuk surga, tanya apa masuk neraka, tanya pun neraka tak ada wak mula. Gapo ke amalan hak kita manusia boleh masuk masuk surga? Ya hadis ni kadang-kadang kita rasa kata ya kita mesti ni boleh ke? Ya kita bawa kita ngaji jadi berat, pagi-pagi berat. Berat Allah lah. Kalau buat tauhid mata. Ha, kalau buat ibadah Allah Taala belaka. Ha jadak tu jadi berat semua. Molek. Nah, tapi kita ingat kita manusia hidup sama manusia. Sebab tu apa boleh ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gapo ke hak manusia lebih banyak masuk surga? Kalau kita jawab kena, sembahyang banyak. Surga? Puasa banyak. Surga? Kalau kita jawab hati mesti kena lah. Oh, sembahyang banyak. Sembahyang banyak surga, sembahyang nak kau surga. Nah, ataupun puasa semua, masuk surga. Kalau kita nak jawab lah tu, tapi tak kena, Nabi tak jawab lah tu. Nabi jawab kena. Pertama Nabi jawab tu, faqala sallallahu kau takwa Allah, nomornya takwa kepada Allah. Kita jawab semuanya banyak, jawab takwa Allah. Nah, takwa kepada Allah. Lepas tu wahusnul khuluq, mu jangok perangang, mu comel perangang. Perangai perangang mu comel, takwa kepada Allah. Lepas tu tubek takwa Allah tu perangai yang jangok. Tu sama ratu iman tu panggil buah bagi iman, tubek perangai yang comel. Kalaulah beriman pada kita, beriman pada Allah, beriman pada Allah. Tapi enggak kawai bubalah dak beti-beti. Bukir tu. Iman silat cong tu. Sebab kalau beriman pada Allah Taala, samaratul iman tu baik husnul khuluq janganlah. Sebab kita jumpa tu ulama tu assalamualaikum, waalaikumsalam, kita rasa senang jumpa dengan orang lain. Tu panggil asarul iman. Ya iman ni tu baik buah. Ya tanah iman pak tu baik buah. Dia tak ada tanah jadi kotlah, tak ada. Beriman Allah Taala, beriman ke akhirat, buah dia husnul khuluq, jangan comel. Jumpa pak assalamualaikum. Pasti tak ada kata gimari sebab apa yang ada. Kalau kata au yakunu khairan au yasmu. Kalau benda tak nak dia. Payah tak? Hadok dia tu payah. Payah tu dia ni. Ha, jadi gatal ke tak leh kecek saya. Ya tak ada. Tak sedap tak oyak dia. Masa nak oyak dia tahu belaka. Pahala ni kita nak kau payah. Dia taruh Facebook, dia taruh online, dia apa tu. Penuh mari kita tengok benda. Benda dari tu duk maki, duk balah mata-mata. Tu debak agama banyak. Maki balah ada buku-buku. Kita ingat lah. Nabi Oya ada. Ana. Saya ni, Ana. Saya Nabi kata Ana. Za'imu bil baiti. Adalah saya ni. Nak jamin, nak perakan ni. Berisap perakan, Nabi jadi berisap perakan. Nak perakan. Za'imu bil baiti. Fil jannah, dari surga. Jadi Nabi waktu baik boleh saksa nak jamin bagi wak umuh pada buat kita dari surga. Nah, dari surga lah. Surga patut umuh. Nak tak? Haa, nak. Bahawa ke apa? Nabi kata kalau tu baik lah ni, aku nak tu baik cuma umuh punya dam. Aku tu baik dari tepi surga. Dari tepi surga, dari tepi surga.
umuh dari syurga ni, nampak umuh ni. Lepas tu kalau berimbih pada Allah, berimbih dari Rasul, berimbih dari kira-kira, berimbih dari makna. Lepas ni wakil pun apa tu? Bagi sepiyah, nampak umuh dari syurga sana. Liman tarokal mirak wa inkana muhikos. Sakit pada dengan ni. Jangan tahu sebuah kita tinggal benda baloh. Baloh, baloh. Hah, jangan baloh ni. Wa in kana muhiqqa, walaupun kita benar kena sekali pun jangan baloh. Dan apa nak baloh jangan. Ah, hak tu hak umur nak umur segan nak tak? No. Patu mu tinggal baloh, menimpa tarakal mirah. Jangan baloh, jangan baloh, jangan baloh. Wa in kana muhiqqa, walaupun kuam tu tong yu tira, tapi kita jangan kantor dia tak ada baloh. Jangan. Ok deh dah. Kita kena ni. Ha. Ya penyakit ni perpuasa bingat molek. Dah bingat molek rutin ni degah sikit benarlah ni. Ha, patut kalau guna benar ni tak leh umum. Ha ni Nabi jamin ni. Dah Nabi jazaim bil baiti fil jannah. Aku jamin nak perakang ni kata kalau mu tinggal benar ni aku nak mu sutai dari syurga. Bagi orang hak tinggal baloh patu wa in kana muhiqqa, walaupun kita tu kena sekalipun jangan balah. Kalau tak kena lah loyak dah ni kena kami kena kena tak aware ni kena kacera lu ah jangan atau jangan. Ha tu satu. Yang dua ha ni tepi-tepi syurga lah. Wa awsata wa fi wasatil jannah liman tarakal kaziba wa in kana maziha. Ha ni satu penyakit. Jadi bagi orang hak yang kedua, Nabi nak jamin perakang wa umuh dari syurga dok tengah syurga, iaitu wa inka liman tarakal kaziba bahong. Bahong bahong. Wa in kana maziha, walaupun muka Allah pun jangan bahong. Tak kita buku Allah berakhir kali ni. Kau buku Allah ya, tak ada sungguh ni. Ah, tapi Nabi kata kalau mung nak lagu sebab ya Allah ni bahong. Bahaya penyakit hak bahau ni penyakit musyrikin bukan hukum bahau. Bahau dengan Nabi kata Quran sahih, aku kata Nabi ni wak kamu bahau. Sebab tu penyakit ni Nabi kata aku nak wak tengah syurga wak umuh tengah syurga liman tarakal kaziba wa in kana maziha, walaupun mudok apa Allah pun jangan bahau. Pan Allah mana dah jadi sungguh. Tak Allah mana jadi sungguh. Tak ada. Ya hak kita Allah tu bahau lah kau. Oh, dia mau ni nampak janguk. Tapi tak ada janguk ni. Hal ni pun kena tunduh cuma ingin. Dia mahu aku janguk. Eh, sungguh kan? Ha, jadi tu bahau, penyakit bahau. Tu penyakit, tu penyakit bahau. Nah, dia mahu tahu, oh, pandai dia mahu. Kita mikir pandai ke apa? Kita pandai pekai ke apa? Kena je tu kata pandai. Padahal dia bahau. Dia kelola bersih bahau. Ha, sebab tu bahau, jangan, jangan, jangan. Dah, walaupun kelola, saya pun jangan. Nah, ha, tu penyakit. Dah, penyakit. Tapi, ya agama tu ya ya anu ya we boleh ke bahau. Nah, dua tiga perkara Nabi kata boleh bahau. Kita ingat ketika orang tua kita tanya ya Rasulullah, orang tino itu eh. Orang tino apa Nabi kita tanya ya Rasulullah. Anak ni masuk surga tak? Dia kata tak ada mentari masuk surga. Patu tino tu teriak teriak ya Rasulullah, Rasulullah kata masuk surga teriak teriak teriak. Rasulullah kata, "Bukan, dia surga saya tak ada tua ni ni." Ya sehingga isyak ni umur 33 tahun lah kau. Muda lah kau. Tak ada tua ni. Ha, ya, ya lah gitu lah. Ha, sebab tu dalai-dalai nak bahas ni boleh 2-3 kali boleh kita buat. Satu, dalai perih. Dah, dia bawa songkrah. Mana ulama sejarah banyak lah kita tengok. Dalai media perih satu, apabila misalnya kita kena igat. Misalnya kita kena igat. Lepas tu dia mau igat kita tu, oh ya, eh, puak muda ni mana ni? Eh, puak muda 20 perih. Ha, dah ada 20,000 ke tapi tiada 20 ke. Ha, ya boleh dalam eh panggil kena tu dalam dalam apa ke. Kalau kita nak batas syariat itu pun bang ni. Nah, dalam tasrik dia. Yang kedua untuk nak wei baik di antara baloh dua orang. Boleh faham. Ha, nak faham leh nak faham. Hani ha anu ya awi ni, ha nabi anu ya awi. Takut tak sewa baloh dua orang. Dolah dengan sama ni baloh. Kode dan wak ke mana? Wak ke mana? Bipak dua orang ni. Dia lah. Sama ke salah mah kan? Ya ke salah mu banyak-banyak. Dia ingat mu ni. Dolah pun eh. Ke salah dia tak eh. Lepas tu dia uyakkan mak lah mak. Dolah dia ingat mu semua tu. Dia uyak sebab mu bahas semua. Ha tu panggil bahal tu. Tapi bahal tu juga bahal. Nak wih dolah dengan sama tu panggil bahal. Boleh. Boleh lah.
Ha, tapi kita tak gunalah cuma. Yang ketiga, suami isteri. Abah ke bos suami isteri. CEO yang ni. Bahasa lagu ni sudah ke. Ya, kalau suami isteri gini. Nah, suami isteri itu yang Nabi anu ya. So, bahasa ni misalnya kata, isteri itu kita mungkin wek ke benar tu. Nah, klik lagi itu. Kalau boleh ke wek sekolah ni nanti, bagi mak di kijau pun dibawa boleh. Ah, mari gula tau buku cokok semua kopol, mau siap sedak. Tak, mari pak, mak klik lagi, bagi mak klik lagi. Alamak ni, mulai ke wek bersekolah ni. Dia mau beri sekelu. Lepas tu, memang aku pakai prok. Siap, mas Frank. Siap. Lepas tu, memang dia kata mas Frank. Memang kata, oh, sedap dia. Oh, lain kali buat pulak lah. Padahal, oh, tak lagi dia kahwin, tak lagi mas Frank. Tak lupa dia, dah lagi terlanjur. Tak kau tinggal, tapi dia kata tak sedap dia. Tak apa, dia sedap, dia buat sedap dia. Mulai kali buat pulak lah. Haa, lepas tu, yang dia kira mula, kena beli kewek pulak. Dia, seluruh garis sikit boleh. Aku yakin lah tu. Dia, seluruh garis. Dia kata, seluruh garis sikit boleh. Lagu, bahan lagu tu tak apa. Haa, dia dua tiga kali tu anu ya win. Nah, satu je benda perih, yang dua lebih bahan dia antara dua orang, yang tiga suami isteri. Nah, tu dia antara ni. Haa, sebab tu wa'a'la darajat wa'a'la jannah liman hasunah hasunah qalu kulukuhu. Setinggi-tinggi Allah Taala Nabi nak bina umur di segah tinggi pada surga lagi, dia tu bagi hak orang jangan kerana. Payah tak? Payah tak? Pak kita ingat ni, kita hidup mari tu dengan tabiat kita tu questioning. Pak tu perangai tu kena buat. Sebab tu dalam Quran kita ni wa min ayati apa? Kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu alaihim ayati wa yuzakki. Dengan ayat yuzakki lah. Wa yuzakki, wa yuzakki. Wa yuzakki ni untuk bersih. Tunggu Quran mari, pak tu mai bersih mula. Akhlak ni bersih semula. Perangai ada semua perangai bersih semula. Perangai ada kujang belakang mula bersih semula. Perangai ada bunuh orang bersih semula. Tu wa yuzakki. Kalau yang kita perhati, buah hatta rosu mari, hatta kitab mari, lepas tu, wayu zakim. Kita baca dengan tu. Timur wayu zakim semua. Wayu zakim mana mari bersih. Bersih, bersih. Cuci mulai. Kita lagu tu. Kita hidup sama manusia, ni bersih. Lepas tu, kalau benar ni halum. Kalau benar halum. Dia tak tanya Rasulullah. Apa Rasulullah tahu je? Ni Rasulullah kata, apa dia? Gapo, benar amal gapo, hak manusia banyak boleh masuk syurga. Rasulullah dia kata, akimu solah, tak ada. Rasulullah dia kata, ba'atu zakah, tak ada. Rasulullah dia kata, semua Ramadan, tak ada. Tapi Rasulullah dia kata, hak boleh masuk orang manusia amal, hak manusia boleh masuk syurga banyak sekali, iaitu takwa Allah Ta'ala, husnul khuluq. Takwa Allah sama rata takwa tu baik husnul khuluq yang berperangan tak balah lah masyarakat jangan oh lah nah kapa pun nak kena ni mula lepas tu kapa takwa Umar ada kata-kata takwa ni Umar mari tarikh takwa kapa takwa dia kata engkau deh antar engkau biasa jari tak patah. Ah, ya takwa Umar kata takwa batah ada dengan syaukah ada duri. Ah, kalau mau kita tak payah tak seduri tak ada tak ilmu. Ah, yalah. Patu kita gijak tu gitu di situ sampai tiga tu. Mau kita siapa-apa nyekat tu kita dah pasti kita wak kan. Apa lah? Tu takwa. Sebab tu takwa kita hidup di dunia ni gapo apa benda hak western noh rel pahlik cah pahlik tu takwa ubah kata apa mun jalan tak batas mun apa duri mun galih mun hendik dak pahlik eh bunya ai ngamo kena ai ngamo kena ai kena hak tu takwa pasti kita tabat dulu duri tak ada lah tapi tak ada kita dapat jalan pasal lalu kata apa sampai tiga dia boleh nampak oh tak mun noh ni pas tu takwa apa? Halik dia mu. Eh, ah, jangan kena. Ah, siap kena tu. Siap. Halik dia tu. Nanti nyekak ni dia mu. Payuh nak halik. Ha, tu takwa. Takwa mata halik benda hak pasti nak bahaya bagi kita. Ha, benda Allah Ta'ala tak lagi hari. Jangan. Takwa. Payah tak? Takwa mana beringat. Beringat. Benda nak nampak nak tindih, halik. Benda nak nampak tu bahaya. Sebab duri tak aje. Hai ilmu yang busuk. Haa, sebab tu, lalu menampak telembu, haa, lihat ni pagar, lihat ni telembu, nak buat lagu mana, mikir. Kalau buat kereta-kereta, kalau mutu-mutu mikir, nak buat lagu mana, boleh lepas pada telembu dengan pagar. Haa, tu ketakwa. Dah, sebab tu, Umar kata-kata, takwa Allah. Haa, ni gimana takwa?
Tak payah boleh. Hari kita dengar semua mak ittaqullah, ittaqullah, taqwa Allah Taala, taqwa Allah Taala. Nak kalimat dengan taqwa. Apa nak mikir kata taqwa? Taqwa mak ya dah. Taqwa supaya kita jalan tabatah, kita temu duri, kita helik. Patu mungkin taqwa mangga duri. Mana kata kita duduk tak muka bumi saat itu apabila nak jumpa benda haram, benda percuma hak, benda apa tu kita helik dah. Hati taqwa. Nah, we enggak jumpa enggak jauh sekat. Napa orang ni pagal, ni tak lembut. Bila tak lembut tu, hari pagal tu pun hacur kereta. Mari tak lembut, busuk kereta. Luar guna, heli. Pilih lepas, hati kita kuat. Dah, payah, layah tu dia. InsyaAllah ta'ala. Nah, tu di antaranya. Sebab tu, di antaranya, bagi kita, beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, kita jangan kata kecek-kecek dengan baik. Ataupun kalau kau sekecek, Allah Yesus ke dia. Sekecek. Kita nak beda. Nah, patut kalau kita nak beriman pada Allah Taala, beriman pada hari kiamat pula, kita ingat kata kita kena ngaji diri kita kena baik. Payah eh. Sebut diri rasa payah. Ya kan orang kita sekali. Nak tengok matahari mari, dah stop. Ma bunyi ha, sudahlah. Ah, terutama orang perempuan tu ingat sikit, perempuan tegah tu benarlah ni. Orang lelaki tak itu tak pada lah. Lelaki perempuan tu ingat sikit. Diri apa boleh mau dekat kaya apa-apa ni. Ah lama ye mai kok ah mari bodoh ye mah kena oh pati pakai itik ke mari kata tu sama jire tu kena pingat ke mari sebab tu jire ni dia nabi siapa hanga siapa ulama kata kalau sekiranya kita gula patu jire bahu patu kita tak hula dia kita salah ya hormat tahu tu jire dah Islam ni ya hatto atau hidup manusia tu canggung sekali akhlak ni perangai. Nah, sebab tu sebelum kita dia ada satu cerita. Ini cerita sungguh. Kita cerita dongeng tak? Cerita sungguh yang berlaku. Budak kita, budak selera kita, dah pergi ngaji ke bakok. Ngaji bomo. Ngaji pet. Bomo lah bomo. Dah ngaji bomo. Lepas tu, apabila sudah ngaji tu, mari dia makan nasi sekali. Nasi kali. Nasi tiga kali lah. Dia ada dengan acang, dia ada bomo, ada sayur podol sekali tu. Tapi dia sore biasanya. Tapi ketika dia nak makan saat itu, betul dia berseng. Apa? Berseng lah. Dah. Lepas tu, bawa berseng, pah tu, dia kata, Alhamdulillah. Tu akhlak. Dah. Akhlak dapat mengajak orang itu masuk Islam. Lepas tu, dia berseng kata, Alhamdulillah. Acah tanya. Kata ke apa ni? Ke punya berseng tu kata ke apa? Dah, lalu tu dia jawab kata, sani dia bersih, dia cam, bersih lah, bersih. Lepas tu, dia puji pada Allah Ta'ala, pada Tuhan dia. Puji Allah Ta'ala, dia kena uyak kapil dia lah, tu puji pada Tuhan dia. Acah dengar, kelimah tu bersih, lepas tu dia puji Tuhan. Dia sebab, kita orang tak nak ngaji bomo, kita tak tahu bersih kan, tak hidung itu, kita ngerti lah. Ya lah, dia bersih ni dalam ilmu bomo, bersih ni salah tu wajah beti. Mati. Bucat kita mati. Kita patah ketu nah, ilmu bomo. Mana kata ketika kita bersih itu bucat kita berhenti kerja. Pak. Patah hidup semula. Nyawa tak ada lah patah. Kau bersih ni. Masa apa-apa ketik tu. Mata. Cuy itu berhenti. Berhenti. Buat berhenti tu nyawa tak ada. Mati je. Sebab tu Alhamdulillah hidup ke semula. Ha, lalu tu bomo kata. Mana kata. Ugambo yang jam hari tu. Ugambo yang lepas tahu pada bomo je lagi. Sebab dalam ilmu bomo kaji kata kalau tu ilmu manusia tu pergi baku bersih, mana kata nyawa itu tak ada lah nombor saat ketika yang bersih. Tapi lepas pada tu mari pak nyawa masuk lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Itu bersih. Nah, kita tak kerti dia, kita cai-cai itu lah. Kita kerti sebab kita tak nak ngaji hal tu. Lalu tu bomo itu, acah yang kata, mana kata agama hak duk gas itu, agama hak lebih tahu pada ilmu bomo lagi. Sebab dia puji Allah Raja Tuwe dia. Tuwe Alhamdulillah mata puji pada Tuhai hak jadi dia. Tuwe hak jadi dia. Ha, dalam tu akhir ke siapa? Bomo acah ke kaji semua. Kaji kata kapok agama sedang apa-apa. Hingga siapa masuk Islam. Ni mau ya tu? Akhlak yang membawa orang masuk Islam. Ha, tu akhlak. Nah, kita kau dah bersaing, kau dah berkata hidup kita ketinyak tu. Kita ketinyak tu. Sebab kita tak nak ngaji hak tu. Nah, sebab tu ni mau ya tu? Akhlak kita jaga mula. Perangalah akhlak perangai kita. Dah. Patu kita jangan kata kita ada masa kata patu kita ingat pula buku balas so pun ingat kali. Nah, terutama kita tengok dalam agama banyak lah ni tu baik Facebook ni baik live tu baik apa tu balas tu hak tu gini hak ni gini cari buku nak balas macam.
Nah, ani kata semaya lah, ani kata semaya besar tu, ani kata semaya besar ni. Jadi kilah itu, jadi kita ingat ni. Bak kilah, kalau bak fekoh besar-besar kacik, bodoh kat ugin. Ikhtilah pun rahmat. Bak fekoh, kalau balah, boleh balah. Pakai mak, tak habis fekoh. Sebab kita tengok ulama, mari tengok. So. Imej siapa dengan Nawawi? Muzahatullah kan? Tak suka. Boleh balah. Lepas tu kalau Maliki, nah, jauh lagi. Kalau Hanafi, kau jauh lagi. Nah, dalam surah Fatihah. Bismillah tu satu ayat. Pada Quran, pada Fatihah. Nah. Tapi Maliki kata tak baca tak apa. Siapa yang kata tak boleh? Hambali kata, tak usah baca mula tak apa lagi. Nah, tu bakilah. Boleh balah, boleh pakai mak tu. Sebab dalam semaya, Hambali kata, dalam semaya, Hanafi kata dalam semaya, fakra umat mata yang sar min al-Quran. Mu baca gapo, mu baca Al-Quran. Tak nak baca Fatihah. Nah tu Hanafi. Patu Maliki kata basmalah bukan ayat pada surah Fatihah. Tak ada. Patu mari siapa eh pula? Degah paha. Baca degah baca paha. Hak kita dengar semua tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hak semua. Patu mari pula hak mana tu baik-baik baca paha ke baca jahri ke baca sirri. Baca tapi degah ke paha. Tu bakilah. Nah. Ha tu insya-Allah taala. Dah kita tengok banyak tu yo tak apa. Jalan macam tu buat. Lah ni silih belako. Tak ada jalan lalu tak ada dah. Silih pun dah. Nah, jangan nak belisah, jangan nak belagu dengan orang. Bengak gitu kan. Jimolah. Jalan wah lah ni. Tapi hak masalahnya kita kena cari gedak jalan tu. Hak tu hak masalah dalam macam kira. Nah, ya hak kita kalau kita cari jalan tu jadi macam tu. Nah, dulu mari oh, pok main patah hak satu tu. Ah, pok sikit satu tu. Jadi tak buku itu dia jadi. Kenapa benda sepek ya dalam agama? Agama tak ada lah tu. Agama justru mudah-mudah itu ya. Nah, Nabi tak ada hijab nak payah. Mudah-mudah justru tak ada nak. Nah, enama usri justru agak mudah-mudah lah. Tu insya-Allah taala. Dah. Ah, maka sekada tu malam ini sebagai pun ingat teh bagi kita di antara peristiwa yang berlaku pada hijrah Rasulullah SAW. Patut dia antara kita nak hidup sama kita hari-hari itu. Kita tengok mula dia amalan hak Nabi Oya kata manusia banyak masuk syurga iaitu orang hak beranggapan. Nah kita ingat mula. Atau kita buat jaga kita. Bawa kita wasa sikit. Bawa wasa sikit. Yang ni jaga yang berat-berat. Nah bawa kata wasa nak balak. Tak boleh Nabi nak umur di syurga. Bawa wasa nak baham. Tak boleh Nabi tak kena bahasa baham. We jadi berat ke kita. Nah insyaAllah ta'ala semoga kita dapat hidup dari dunia kita dapat bahagia. Dan kita dapat mengikut daripada Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Dan kita boleh bersama dengan Nabi SAW sebagai kita nak jadi satu amalan iaitu nak berat dari timbangan hari akhirat itu. Nah, sebab satu amalan hak berat dari timbangan iaitu orang beranggapan. Nah, Nabi tak ada uyak kata baca Quran banyak ketika ni. Nabi tak ada uyak tersedekah banyak. Nabi kata askola fimiza dalam hari hisap itu hak boleh buat jadi berat dari timbangan dalam bak hisap bak itu hisap oleh akhirat hisap itu orang hak beranggapan. Nah, itu kelebihan dia. InsyaAllah ta'ala sekolah terbalik ini di sebaya apa yang benda kita bersobat di sama-sama kita beramal dan apa benda Allah SWT dia tak molek tu saya minta istighfar kepada Allah dia tak saya pun tahu di sini dan insyaAllah ta'ala kita sama-sama doa kepada ta'ala semoga kita duduk dalam iman Islam patut dapat kita percaya insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.